Berita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Sri Ayomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti mengadakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi oleh Promovendus Sri Ayomi dengan disertasi berjudul Analisa Kegiatan Bank, Dampak Kebijakan Moneter dan Kompetisi Bank dalam Rangka Menjaga Stabilitas Industri Perbankan di Indonesia, yang diadakan pada Kamis 20 Februari 2020 bertempat di Auditorium Gedung S Lantai 8 Kampus A Universitas Trisakti. Sidang dipimpin oleh Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Profesor Dr. Hajah Farida Jaswar, dengan Promotor Profesor Haji Muhammad Zilal Hamzah, Kopromotor 1 Dr. Lukman Hakim, Kopromotor 2 Profesor Dr. Bambang Sudaryono. Tuannya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut, Dr. Sri Ayomi, NIM 2221606008. Hasil sidang terbuka memutuskan Promovendus mendapatkan nilai cum laude dan Sri Ayomi berhak menyandang gelar doktor dalam konsentrasi kebijakan publik, serta merupakan doktor yang ke-338 yang diluluskan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Sri Ayomi saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan Perbankan. Semoga ilmu dan hasil penelitiannya yang telah dipertahankan di depan para penguji dapat diimplementasikan untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Universitas Trisakti.